Penyerahan pemeriksaan terhadap Ketua Kontras Haris Azhar kepada pihak kepolisian tersebut dikatakan Kepala BNN Komjen Polisi Budi Waseso di Jakarta. Menurut mantan Kabareskrim Polri ini, semua hasil pemeriksaan terhadap Haris Azhar diserahkan kepada polisi karena pihaknya tidak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Kontras. Terkait kasus adanya dugaan aliran dana sebesar 450 miliar rupiah dari terpidana mati Freddy Budiman kepada BNN. Buas meminta masyarakat untuk tidak a priori terhadap upaya polisi mengungkap dugaan tersebut dan tidak menganggap polisi melakukan kriminalisasi terhadap Ketua Kontras. Kan masih tetap tadi kan sudah disampaikan ya. Tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak R1 bahwa kita menangani ini secara terus-menerus dan kita harus bisa mengungkap ini. Dan kita masih sangat membutuhkan fakta-fakta dan bukti-bukti. Ya, insya Allah teman-teman bantu juga untuk kita bisa mengungkap ini. Karena kita bicara oknum ya, bisa iya, bisa tidak. Baitu Herlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.